Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Allah! Allah Akbar! La ilaha illallah Allahu Akbar. Hari ini Iki dan tim seperti biasa kembali akan berbagi, tapi di sini sedikit berbeda, yaitu adalah Iki akan mewujudkan impian-impian tergila dari seseorang. Tim sudah memilih beberapa orang yang dan kebetulan mereka mempunyai keinginan yang hampir sama, dan Iki sudah membuat janji dengan mereka dan akan bertemu hari ini. Nah, keinginan tergila yang bakalan seru hari ini itu akan diadakan langsung di Dufan dan akan berhubungan dengan wahana-wahana yang ada di sini. Saya berharap saya bisa mewujudkan impian-impian tergila mereka dan membuat mereka bahagia. Jujur, ketika Iki mendengar keinginan dari dua orang yang sudah terpilih, cukup unik karena mereka ingin bermain di wahana-wahana ekstrim tapi agak sedikit berbeda dari yang lainnya, dan itu yang membuat Iki tertarik dan ingin mewujudkan keinginan mereka. Nah, sekarang saya sudah bersama dua orang yang sudah terpilih untuk diwujudkan impian tergilanya. Kalau gitu kita kenalan dulu. Siapa namanya? Maulana. Maulana. Maul. Siapa ini? Rizka. Rizka. Ya. Dari mana? Dari Cimahi. Wih, hidup Cimahi. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Tapi sebelumnya Iki mau nanya dulu nih sama Maul. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok punya impian tergila seperti itu? Dan kalau menurut Iki, itu unik banget. Selama hidup gue tuh, gue selalu melakukan hal-hal yang gila. Bukan ada yang lebih menantang lagi daripada yang sudah gue lakuin. Oke, jadi hari ini mau mencoba tantangan yang lebih gila lagi? Ya, tepat sekali. Tapi kalau nggak salah, kalau Rizka itu justru pengen menaklukkan impian tergilanya karena... Jadi kalau aku tuh gara-gara lihat video di YouTube tuh, kan ada tuh yang kayak suka jatuh, tiba-tiba kan video-video action-action yang ngeri gitu lah. Terus jadi kayak parno gini nih, kayak gitu. Sampai sekarang masih sih. Oh gitu. Terus nih sekarang gimana ya? Terus yakin apa kalian berdua bakal bisa ngelewatin impian gila? Maybe. Kalau aku sih maybe, karena... Ya, harus coba dulu deh kayaknya buat ngelawan rasa takut itu. Kalau Rizka kayaknya harus mikir-mikir dulu ya. Ya, betul. Kalau misalnya gagal, dia punya apa, kita udah mempersiapkan challenge yang lainnya. Jadi siap untuk mewujudkan impian tergila kalian? Siap. Oke, buat kalian semua, sekarang kita mulai dan kita buka challenge kali ini, yaitu mewujudkan impian tergila dari mereka ini. Kalau gitu kita mulai. Cap, ayo. Nah, sekarang waktunya di mana memilih permainan apa yang bakal kita mulai untuk pertama kalinya. Di sini banyak sebenarnya, ada Istana Boneka, Tornado, Niagara-gara. Mau pilih yang mana? Istana Boneka. Ah, boleh tuh. Curang banget. Apaan? Curang banget. Katanya impian tergila. Enggak, biar Iki aja yang milih. Nantang kan. Biar Iki aja yang milih. Jadi gimana kalau kita permainan pertama mencoba kora-kora? Setuju? Oke, setuju. Setuju? Ya, boleh lah. Salaman dulu, takut ada apa-apa, jadi saya nggak tanggung jawab. Nggak bercanda. Siap, kalau gitu kita mulai main kora-kora. Iya, ayo. Yuk, mulai. Ini dia kora-koranya, dan kita memang mau coba challenge pertama untuk naikin kora-kora. Tapi gimana ini? Grimis kayaknya, Ul. Ah, hajar aja, Ki. Beneran? Santai, slow. Gokil, dia bakalan bener-bener langsung naik ini walaupun grimis. Tapi Rizka gimana? Oke deh, ikut mulai aja. Beneran? Bener nih. Bener ya? Yakin lo ya? Kalau gitu sekarang kita lihat apakah mereka berani untuk naik kora-kora. Ayo kita lihat. Oke,
Mbak, yang kenceng, Mbak. Cukup terhibur ketika mereka menaiki wahana pertama kalinya, dan juga di situ Iki bisa melihat ekspresi dari kedua orang tersebut. Ada yang benar-benar nyantai dengan permainan seperti itu, tapi ada yang tegang. Rizka tadi perasaan minta udah. Enough for today, enough. Buat ini baru ini doang, belum. Ini masih bisa dibilang belum ada apa-apanya sama yang lain. Nah, udah nggak boleh lagi deh. Tapi masih lama. Berarti tugas lu adalah maksa dia buat naik nanti. Jadi kalau gitu kita lanjut ke permainan yang selanjutnya. Ayo, Chops, ayo. Selamat menikmati. Oh my God, yakin lu. Jangan lupa challenge-nya, cepetan. Ayo. Selalu ada tantangan dari dalam diri gue untuk melakukan hal-hal ekstrim. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.